Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masuk ke tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Sumatera Utara. Adapun Bobby resmi mendukung Prabowo Gibran meski berstatus sebagai kader PDIP. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pada Selasa, 21 November 2023. Dengan kehadiran Bobby, energi pemenangan untuk Prabowo Gibran di Medan dan Sumut bertambah. Selain itu, Bobby diberi surat tugas untuk menjadi bakal calon gubernur Sumut atau wali kota Medan. Padahal sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa pihaknya menyebut Bobby dan Gibran sudah tutup buku setelah DPP PDIP menerima surat usulan pemberhentian dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan dan Kota Solo. Surat tersebut berisi pengajuan atau usulan agar DPP memberhentikan Bobby dan Gibran dari keanggotaan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.